nomor senbai 8765432 on air. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi gue hari ini ngumpulin kalian karena gue bakalan membuat program baru yang spektakuler di Binus TV. Dan lo sebagai, ya kalian sebagai tim kreatif ya, dan lo Andre sebagai anak magang, gue berharap kalian bisa menyalurkan ide kalian. Jadi di sini kita bakalan membuat program fashion. Ya kalian tahu lah, program fashion itu kan yang in banget gitu. Ih, kayak jangan fashion deh, itu terlalu mainstream. Gue setuju sama lo. Gue punya ide. Gimana kalau misalnya acara reality show tentang masak-masak itu, terus kita ngelihat emosi para peserta sama juri-juri. Itu sudah ada. Gue tahu lagi. Gimana kalau misalnya tentang jodoh-jodohan. Jadi ada cewek-cewek banyak, terus milih satu cowok. Itu sih juga ada. Gimana kalau kita buat program yang belum pernah ada di muka bumi ini? Apaan? Gokil. Ini ngambil banget. Masa si Susi itu udah jadian sama cowok, jadian, udah mau kawin, udah mau nikah sama cowok itu, si Princess P itu. Iya gosipnya sih emang kayak gitu. Tapi lagi banget. Tapi tuh kalau nggak cepet-cepet nikah, kok baru diambil yang lain lagi? Kan dah banget kemarin. Masa lu nggak tahu sih artis Korea? Artis Korea gitu. Sebenernya kita ngapain sih? Lo kan dari tadi ngetik, Andre. Kasih ide dong. Tahu lo anak megang kerja dikit, kek. Saya punya ide kok. Apa tuh? Gimana kalau misalnya kita buat program acara tentang buku-buku, ngebahas tentang buku-buku. Buku itu jendela dunia. Nama programnya Window of the World. Bagus kan? Wah, bagus tuh. Terus. Terus abis kita itu misalkan yang hostnya tuh jalan-jalan ke luar negeri, ke Greenwich, terus ketemu itu J.K. Rowling. Rowling itu yang buat main itu. Bukan itu bowling. Terus sama ketemu siapa? Potter. Siapa? Daniel Radcliffe. Terus ketemu sama Emma Watson. Terus kita jalan-jalan ke itu, ke apa, ke Korea, ketemu Lee Dong-wook. Beuh, tau Lee Dong-wook. Terus kita ke itu deh, pokoknya keliling-keliling dunia, buku-buku gitu. Saya fotoin. Asik. Ganti.